Cinta. Wah, kok dia bisa tahu namaku? Cin, kamu jangan nangis, Cin. Saya mohon, kamu jangan nangis. Sekarang saya udah ingat semuanya. Syukurlah, kamu sudah sadar. Dok, saya udah ingat semuanya. Saya ingat sama Cinta, dok. Dok. Ya? Saya udah ingat semuanya. Semuanya, dok. Saya sudah tahu kalau kamu selama ini telah kehilangan ingatan. Saya semua itu tahu dari Cinta. Cinta? Sekarang dia di mana? Cinta sedang dalam perjalanan ke sini. Mungkin sebentar lagi sudah tiba di sini. Cinta. Cinta. Yes. Saya udah ingat semuanya. Saya udah tahu semuanya. Dan sekarang saya udah jadi rahasia yang dulu lagi. Selamat ya, Rasya. Saya ikut berbahagia. Tapi bagaimana dengan kehidupan kamu sekarang? Ini foto terbaru Rizky, Pak. Saya harap dengan foto ini, Bapak akan lebih mudah mengenali Rizky. Nur, seharusnya kamu bilang sama polisi kalau selama ini Rizky hilang ingatan. Tante, kita nggak perlu ngomong apa-apa soal Rizky. Mereka nggak perlu tahu mengenai keadaan Rizky yang sebenarnya. Apakah ada keluarga lain yang mungkin ditemui oleh Rizky? Ah, enggak, Pak. Enggak ada. Suster, kita harus segera membawa pasien ini ke rumah sakit besar. Dia mengalami luka bakar hingga 80% dan harus memerlukan perawatan khusus. Peralatan di sini tidak memadai. Iya, Dok. Kalau dia tetap ada di sini, kemungkinan besar dia tidak akan tertolong seperti sopir mobil pickup itu. Sayang sekali kita tidak mengetahui di mana nama dan alamatnya, sehingga kita tidak bisa menghubungi keluarganya. Kasihan sekali anak ini. Mahar, kamu lagi apa sih di situ? Kelihatannya kamu cemas sekali. Perasaan saya emang nggak enak. Kayaknya sih ada yang nggak beres gitu, Bu. Tapi ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan Cinta. Kamu jangan khawatir. Itu pasti hanya ketakutan kamu aja. Saya yakin Cinta pasti baik-baik aja. Dan kalaupun ada apa-apa, pasti saya yang dapat firasat duluan. Karena saya adalah ibu kandungnya. Iya, iya, Bu. Halo? Halo, Tante. Ini Levi. Cinta udah pulang belum, Tante? Cinta nggak ada, belum pulang. Tadi kan pergi kerja. Emangnya nggak ada di hotel, Lev? Tadi Cinta pergi gitu aja, Tante. Dia nggak tahu dia pergi kemana. Saking buru-burunya, handphonenya ketinggalan di hotel. Ternyata perasaanku benar. Ada yang nggak beres sama Cinta. Levi, Tante minta tolong. Tolong cari Cinta ya. Tante takut ada apa-apa dengan dia. Iya, Tante. Ya, makasih, Lev. Ada apa, Mar? Ya, Levi telepon, Bu. Levi tanya Cinta, sampai sekarang dia belum kembali lagi ke kantornya. Dari tadi emang perasaan saya nggak enak, Bu. Tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan Cinta, Bu. Ternyata firasat kamu benar, Mar.
ikatan batin kamu sama Cinta begitu kuat. Sementara saya gak punya perasaan apa-apa. Padahal saya ibu kandungnya. Ah, ibu gak boleh bicara seperti itu, Bu. Biar bagaimanapun, ibu adalah ibu kandungnya Cinta. Lulu Lala kemana ya? Dari tadi juga gak ada. Lu, perjalanan kita itu kan masih jauh, tapi kenapa lu udah minta turun sih? Ya, bis gua gak tenang kalau naik bis itu. Supirnya aja baunya ugal-ugalan. Gua gak mau kalau sampai nyawa gua melayang. Lihat nih, gua tuh udah gak ada duit lagi. Gimana kita bisa pulang ke rumah? Masa kita masih jalan kaki dari sini sampai rumah sih? Gak mungkin kan, yang ada betis gua jadi kayak betisnya gajah. Gede banget, bengkak semua. Kira gua mau jalan kaki, yoga ya. Betis gua yang mulus ini nanti gede gitu segede Tanah Bogor. Ih, gak mau gue. Kita jual aja jamnya Arga. Kan lumayan nanti duitnya buat ongkos pulang. Kena-kena. Boleh juga tuh. Nah, Wak. Di situ ada mas-mas. Tampangnya culun. Kayaknya bisa kita rayu deh. Udah, kita tawarin aja ke dia. Ayo dah, yuk. Mas. Mau beli jam kita ini nggak? Jamnya bagus loh, keren lagi. Nih, boleh dilihat-lihat dulu deh. Gimana, tertarik nggak jamnya? Ini sih jam bekas. Lu kira gue bego? Masih jam kayak gini masih lu jual juga? Jangan salah. Itu jamnya limited edition. Edisi terbatas. Jadi kalau mas pakai, wah pasti kelihatan makin keren, maco, ganteng. Oke banget deh pokoknya. Enggak, kok nggak bekas, Bang. Iya, Mas. Siapa bilang sih ini bekas? Tadi tuh sebenarnya saya bawa banyak, tapi udah laku semua. Jadi tinggal satu. Nggak mahal kok, Mas. Beli aja, keren loh. Kalau dipakai pasti keren banget. Dijamin ya lu, bagus banget. Gah, gua mau. Dah, orangnya pergi lagi lah. Ngapain lagi kamu kesini? Aduh, bos gimana sih, udah lama kagak ketemu, masa sambutannya begitu amat. Perlu duit bos, bos kan orang kaya. Lagian masa bos lupa, aneh kan udah ngasih anak pertama aneh ke bos, Davin, iya kan? Kamu masih ingat? Dulu saya pernah memberikan kamu sejumlah uang yang cukup banyak. Dan kamu berjanji tidak akan pernah datang ke sini lagi. Tapi sekarang kenapa kamu langgar janji kamu sendiri? Habis seru duit, bos. Tapi kalau bos kagak mau ngasih, ya kagak apa-apa. Ani tinggal bilang aja sama Davin. Kalau bos bukan bapaknya. Gampang, kan? Kenapa bos cengar-cengir kayak kuda? Bos kira aneh gertak doang ya, ha? Kagak bos, aneh serius. Aneh tinggal bilang bahwa bos bukan bapak aslinya David. Beres! Sebaiknya bapak menoleh ke belakang. Biar bapak tahu sebenarnya yang terjadi. Davin, udah gede lu. Dok, ya? Boleh saya pinjam handphone? Saya mau telepon Cinta. Soalnya dari tadi dia belum datang, dok. Saya takut dia nyasar. Boleh, silakan kamu pakai. Ini. Makasih, dok. Ya. Dari siapa ya? Kok gak dikenal? Jangan-jangan Cinta. Halo, Cin. Kamu gimana sih? Kamu tahu nggak? Saya panik banget cariin kamu. Kamu kok pergi gitu aja sih? Levi,
ini siapa? Gue. Lev, Cinta mana? Kenapa handphone Cinta ada di lo? Rizky? Kamu di mana? Gue bukan Rizky. Tapi Rasya. Bilang juga sama ade lo dan juga nyokap palsu gue kalau ingatan Rasya udah kembali. Gue udah ingat semuanya. Ini berita bagus ya. Cinta pasti seneng banget denger ini. Lev, sekarang Cintanya mana? Kenapa lu yang ngangkat handphonenya? Gue sendiri nggak tahu Cinta di mana. Tadi dia pergi, tapi gue nggak tahu dia pergi kemana. Sama Lev. Dari tadi gue nungguin Cinta. Kalau dia nggak kesini juga, gue mau balik ke Jakarta. Jadi lu tolong cariin Cinta sekarang ya. Gue lagi nyari Cinta sih ya, tapi belum ketemu juga. Oke. Kalau lu ketemu sama dia, bilangin sama dia. Ingatan rahasia udah balik lagi. Dan gue udah ingat semua kenangan bersama dia. Pokoknya gue udah ingat semuanya. Sekarang semua ingatan rahasia udah pulih. Ini berarti mimpi gue untuk dapet Cinta berakhir di sini. Saya juga nggak mau tahu soal dia. Saya benar-benar benci sama kamu. Saya rasa kamu tuh nggak pantas jadi seorang ayah. Mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Vin, jangan kayak gitu lo. Gue bapak asli lo, bapak kandung lo. Lo jangan ngomong sembarangan lo. Lo jangan usir bapak dari sini. Sampai kapanpun kamu tuh nggak pantas jadi ayah saya. Bapak mau ngasih tahu, lo punya adik, dia tinggal di Jakarta juga. Namanya Rasya. Kasih bapak waktu untuk jelasin sama lu ya. Tapi sayangnya, saya nggak peduli sama dia. Vin, adik lu namanya Rasya. Dia juga tinggal di sini. Lu jangan kayak gitu lo. Mas, tolong usir orang ini, Mas. Dasar lu, anak durhaka lu. Nyesel gua bikin lu. Dasar lu, anak matre. Gua sumpahin lu, Mas. Kok bisa jalan sini? Papa lagi mikirin apa? Mamang itu ayah kamu. Dan... Enggak, Pa. Dia itu bukan siapa-siapa aku, Pa. Bagi aku, Papa tetap jadi ayahku. Papa benar-benar bangga sama kamu. Oh ya, Papa ingin bicara sama kamu tentang pabrik kita yang di desa. Kenapa, Pak, pabrik kita? Pabrik itu mengalami kerugian. Ya, sedang lagi ada loss. Dan Papa ingin pabrik itu segera ditutup. Eh, jangan dong, Pak. Pabrik itu harus kita jalanin. Davin gak mau kalah, Pak. Pokoknya Davin mau ke desa, Davin mau ngurusin semuanya biar pabrik kita sukses lagi. Papa harus percaya sama Davin, Pak. Terima kasih. Untuk sementara, Davin cowok paling oke. Iya, iya. Pangeran tanpa sekaligus mesin uang gue. Udah dateng nih. Gue cabut dulu ya. Oh, tunggu dulu. Lo jangan terlalu berharap banyak sama dia. Lo kan tahu dia itu playboy. Cakep, tajir pula. Siapa sih cewek ngomong sama dia? Gue tahu kok. Makanya sebelum semua berakhir, gue mau nikmatin aja dulu. Yaudah, gue mau nemuin pangeran tampan gue dulu ya. Hai cantik. Aku mau pergi ke daerah bukit. Aku mau nginep di sana beberapa hari. Karena papa aku kan punya rumah di sana. Sekalian juga aku mau nyari tanah buat ngembangin bisnis papa. Aku pergi dulu ya.
Kamu ini kenapa sih? Aku mau ikut. Mau ikut? Aku mau pergi ke desa. Di sana nggak ada AC, nggak ada hotel bintang 5, dan nggak ada clubbing. Pasti kamu bete banget. Mendingan gak usah ikut. Pokoknya aku mau ikut. Kemanapun kamu pergi. Saya ngerasa ada yang gak beres tuh. Cinta hilang. Nggak ada satu orang pun yang tahu kabar dia saat ini. Sebaiknya saya pergi sekarang. Saya mau cari dia. Kamu hati-hati ya. Dan jangan lupa, kamu datang ke dokter spesialis untuk check up. Untuk mengetahui keadaan kepala kamu. Iya, dok. Makasih, dok. Dokter selama ini sudah merawat saya dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Lagi. Gimana, Vin? Bisa jalan nggak? Mas, bisa bantuin nggak? Iya, Mbak. Mbak minta bantuan apa? Cepat kamu masuk sekarang. Aku kan udah bilang kalau ke kampung itu jangan pakai pakaian seperti ini. Aduh, Bos Davin, apa kabar, Bos? Selamat datang ya, Bos. Kenapa, Bos? Bannya slip. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita tolongin, dorongin mobil Bos Davin nih. Ayo, satu, dua, tiga. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang Cinta ada di mana ya? Orang yang lagi ada di ambulan itu pas lagi kesakitan seperti saya dulu.
mudah-mudahan siapapun yang ada di ambulan itu bisa cepat sembuh. Saya mau nanya keadaan pasien yang kemarin pingsan di tepi sungai. Kamu yang kemarin menemukan Reza itu ya? Saya boleh nggak ketemu dia, dok? Soalnya saya ingin lihat keadaannya dia. Keadaannya sekarang sudah membaik. Dia sudah sadar. Tapi sekarang dia sudah pergi. Dia sudah kembali ke Jakarta. Baik, saya tinggal dulu ya. Dia pergi gitu aja. Dasar cowok nggak tahu diri. Udah ditolongin, bukannya bilang makasih, kek. Setidaknya nungguin aku. Dia malah pergi gitu aja. Tapi gak apa-apa deh. Sekarang aku bisa ngejalanin hidupku dengan tenang. Gara-gara cek kampung, mobil gue jadi kotor. Kayaknya cewek kampung ini harus gue kasih pelajaran nih. Heh, cewek kampung! Lu sengaja ya ngotori mobil gue? Sekarang juga gue minta lo bersihin mobil gue sampai mengkilat. Kamu kan punya tangan, lap aja sendiri. Dasar cewek kampung! Tadi kan lo yang lempar lumpur ke mobil Davin. Sekarang juga lo yang bersihin mobil Davin. Entah-entah kamu orang kaya, terus kamu pikir bisa seenaknya aja sama orang desa? Siapa tahu masker lumpur tuh lebih manjur daripada masker salon yang ada di kota. Rasain lo. Emang enak. Aduh, Vin, gimana dong? Vin, aduh, muka gue. Tante, Tante mau pergi kemana? Aku bawa koper segala. Tante akan kembali ke anak kandung Tante, Nur. Sekarang dia tinggal di Bandung. Enggak, Tante. Tante nggak boleh pergi. Tante nggak boleh ninggalin aku. Maaf, Nur. Tapi Tante nggak berani menghadapi Rizky. Bukan Rizky. Tapi Rasya. Selama ini kita telah membohongi dia, Nur. Dia pasti benci sekali sama Tante. Karena selama ini Tante sudah berpura-pura menjadi ibunya. Enggak, Tante. Aku yakin Rizky pasti akan ngerti. Karena kita ngelakuin semua ini demi dia, Tante. Tante tenang aja. Aku akan tetap ngeyakinin Rizky. Aku akan bikin supaya dia nggak akan pergi dari sini, Tante.
Karena aku gak akan ngelepasin Rizky begitu aja. Makanya Tante gak boleh pergi dari sini. Tante harus tetap ngebantuin aku, Tante. Tante gak bisa ngehianatin aku seperti ini. Coba kamu lihat dalam cermin, Nur. Kamu tanya diri kamu sendiri, siapa yang berkhianat? Selama ini kamu yang telah mengkhianati semua orang. Tante ini cuma bantu kamu. Ini semua karena Tante berhutang budi sama kamu, Nur. Karena kamu telah membantu anak kandung Tante. Tapi kalau anak kandung Tante tahu semua ini, dia pasti gak mau menerima Tante sebagai orang tuanya lagi. Tante sudah memutuskan untuk mundur dari permainan konyol kamu ini. Tante akan pergi sekarang. Selanjutnya, kamu terusin semuanya sendiri. Tapi ingat, Nur, Tuhan itu maha bijaksana dan selalu memaafkan hambanya yang ingin bertobat. Tante, Tante. Semua mimpiku. Dari dulu aku udah bekerja keras. Aku udah berusaha untuk mendapatkan Rizky dan mendapatkan cintaku. Lev, kamu kenapa? Pulang-pulang kok sedih begini? Cinta yang selama ini saya perjuangin dan pertahanin udah hilang, Pak. Walaupun saya udah banyak berkorban, saya tetap kehilangan cinta saya. Lalu sekarang kenapa kamu sedih, Lev? Kamu harusnya bangga dengan diri kamu sendiri. Karena nggak semua orang bisa berkorban seperti kamu, Lev. Dirinya yang sebenarnya. Mama. Kamu udah ingat mama lagi, ya? Kamu udah ingat mama lagi, Rasya? Tante, yang ada di hadapan kita ini sekarang bukan Rizky, tapi Rasya. Iya, Tante, itu betul. Sekarang Rasya udah inget semuanya. Akhirnya kamu kembali, Rasya. Kamu kembali lagi ke Mama. Mar, Rasya, Mar. Terima kasih juga buat Tante Marlina yang udah menjaga Mama dan Cinta. Dua wanita yang paling saya cintai di dunia. Ya, Rasya. Pokoknya pintu rumah ini selalu terbuka untuk kamu. Rasya, jangan pergi lagi, ya. Iya, Rasya, jangan pergi lagi, ya. Thank you.
Jadi Cinta nggak ada di rumah kamu. Nanti kalau misalnya dia datang ke rumah kamu atau dia kabarin kamu, kamu kasih tau saya ya. Oke, okay, thanks. Cinta, kamu ada di mana sih? Apa jangan-jangan kamu udah pulang? Saya udah gak sabar pengen ketemu sama Cinta. Sabar aja ya, Rasya. Semoga gak terjadi apa-apa dengan Cinta. Sebaiknya kita berdoa aja. Ya, halo? Halo, Tante Marlina. Levi, di sini ada Rasya. Iya, saya tahu, Tante. Saya udah ceritain ke Rasya soal hilangnya Cinta. Jadi kamu belum menemukan Cinta? Belum, Tante. Levi, sebaiknya kamu sama Rasya sekarang cari Cinta, soalnya Tante khawatir sekali. Cinta nggak pernah seperti ini. Tante, saya mau ngomong sama Levi. Ini Rasya sebentar, Lev. Halo, Lev. Nurma ada? Gue belum ketemu Nurma sih ya. Emangnya ada apa? Lev, gue pengen ketemu sama Nurma. Gue yakin, hilangnya Cinta ada hubungannya sama dia. Kok lo bisa mikir gitu sih? Lev, selama ini orang yang sangat membenci Cinta adalah Nurma. Gak ada orang lain. Jadi lo pikir Nurma tega ngelukain Cinta? Gue gak yakin adik gue tega ngelakuin hal itu. Mudah-mudahan sih enggak. Lev, kalau lo ketemu sama dia, bilangin sama dia, gue pengen ketemu. Selama ini dia udah banyak bohongin gue. Dan dia gak suka kalau gue mengingat masa lalu. Gue ngerti sih ya. Tapi sekarang Nurma emang gak ada di rumah. Mungkin dia lagi di rumah Ibu Salma. Ini foto-foto kamu waktu kecil. Tadi Mama bongkar-bongkar buku harian lama Mama. Ternyata ada foto kamu. Halo? Rasya? Gimana apa kata dia tadi? Tante, saya harus ketemu sama Salma dan Nur. Saya yakin mereka ada biang keladi lagi semua ini. Rasya, kamu jangan emosional seperti ini. Itu kan juga belum tentu benar. Tante hanya nggak mau kalau kamu itu salah langkah. Entahlah, Tante. Tapi selama ini mereka nggak suka kalau saya nemuin Cinta. Udahlah, Rasya. Sekarang itu yang kita lagi bingung, kita lagi mau mencari keberadaan Cinta. Bukan membicarakan Salma sama Norma. Ya udah, sebaiknya sekarang kamu cari ya, cari Cinta. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Saya pergi. Hati-hati sih. Langit menjadi gelap berkelabu, menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Mau pergi kemana, Len? Saya mau cari Cinta, Pak. Kenapa sih? Kamu gak lupain aja perempuan itu? Heran deh saya. Levi, Cinta itu sangat mencintai Rasya. Papa rasa kamu akan buang-buang waktu kamu aja. Karena dia nggak akan pernah bisa untuk mencintai kamu, Lev. Kamu tuh harusnya realistis dong, Lev. Tante, yang namanya cinta itu tidak menuntut balas. Karena kalau kita menuntut balas, itu namanya bukan cinta, tapi pamrih. Mungkin Tante emang nggak pernah ngerasain cinta sejati. Karena Tante nggak pernah mencintai orang secara tulus. Itu sebabnya Nurma lebih suka tinggal di luar daripada tinggal di rumah ini. Karena dia gak pernah mendapatkan cinta sejati, bahkan dari ibunya sendiri, Tante. Yeah.
waktu kau bilang saya bukan Rizky, melainkan seorang yang menjadi bagian dari masa lalu kamu, saya masih nggak percaya. Cint, kamu di mana? Maafin saya, Cint. Saya udah nggak percaya sama kamu. Kamu udah berusaha mengembalikan semua ingatan saya dan kenangan kita. Bakar pasien ini sudah mencapai 80%. Rasanya sulit sekali dia dapat kembali normal seperti semula. Hilang semua janji, semua mimpi. Gimana lagi ya, kalau cari cinta. Hancur hati ini. Maaf, Mbak. Mbak pernah lihat cewek yang ada di foto ini enggak? Ini oh, enggak, Mas. Kebahagiaan di hati. Ini fotonya, Mbak. Ku hanya bisa. Tolong cari anak kami secepatnya, Pak. Pokoknya harus cari cinta sampai ketemu ya, Pak Polisi. Tenang saja, Bu. Kami dari pihak kepolisian akan berusaha mencari cinta semaksimal mungkin. Telah pergi. Maaf, Mbak. Mbak pernah ngeliat cewek yang ada di foto ini. Jadi gelap berkelabu menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini, perpisahan yang terjadi. Kami menemukan seorang wanita yang mengalami kecelakaan sore tadi. Ciri-ciri wanita tersebut bagaimana, Pak? Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Luka bakarnya sangat serius dan harus segera dioperasi. Keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Syukurlah, ternyata saya nggak berada di rumah itu. Karena itu bukan rumah saya, tapi itu rumah Tante Salma. Yang selalu bilang kalau itu rumah saya, agar saya percaya semua kebohongan dia. Bawa pulang cinta. Benar nih, koin ini kan yang sudah mempertemukan kita sama Rasya. Berarti koin ini juga yang akan mempertemukan kita sama cinta. Koin ini pasti bakal ngasih petunjuk di mana cinta, Mami. Kalian tuh gimana sih? Masa percaya sama aduh, koin-koin kayak gituan, koin keberuntungan, enggak? Mami, kok enggak percaya sama kita sih? Koin ini benar-benar koin keberuntungan. Iya, Mami, Mami izinin kita ya untuk cari cinta. Lulu, Lala. Mami tuh udah minta tolong polisi untuk cari cinta. Jadi kalian gak perlu cari cinta sendirian. Jangan-jangan kalian ntar hilang beneran. Mami gak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Kalian tidak Mami izinkan untuk pergi. Enggak. Mami. Udah enggak. Mami cinta kan saudara lu sama Lala. Kita perlu sayang sama cinta. Ya Mami please. Ya Mami ya. Kita bisa jaga diri yuk please. Ya Mami. Bener. Bener. Belum, tunggu dulu. Mami izinin kalian pergi. Tapi janji kalian gak boleh lama. Dan harus selalu telepon kesini kasih kabar ke Mami. Jangan bikin Mami khawatir. Iya, pasti ya, Mami. Ya, boleh. Ya. Ada kenapa? Ya. Mami, tolong. Hati-hati, ingat pesan Mami. Tante Salma! Tante Salma, keluar kamu! Tante Salma! Kalian semua penipu! Keluar, Tante Salma! Kamu
kamu nggak usah pura-pura. Saya udah tahu semua kamu salah. Rizky, saya mohon dengerin dulu penjelasan saya. Saya bukan Rizky. Kamu harus tahu, Ki. Kenapa selama ini saya berpura-pura membuat rumah ini seperti rumah kamu? Saya nggak peduli. Karena saya mencintai kamu, Ki. Saya sangat mencintai kamu, bahkan melebihi cinta saya sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa kehilangan kamu. Bahkan sampai akhirnya saya tahu kalau selama ini cuma cinta yang ada dalam hati kamu. Saya tahu semua yang saya lakukan ini salah. Tapi saya nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu, Ki. Lebih baik saya mati kalau harus kehilangan kamu, Rizky. Cukup. Saya bukan Rizky. Saya Rash. Dan saya hanya mencintai Cik. Mendingan sekarang kau pergi dari sini. Ayo pergi. Rashya, saya mohon. Maafin saya. Saya cinta sama kamu. Saya cinta sama kamu. Enggak. Saya nggak bisa maafin. Kamu udah menyakitin Cik. Ayo pergi. Ayo. Pergi. Cinta, Cinta. Sekarang kamu di mana? Kami semua udah nyari kamu kemana-mana. Kenapa lo nggak pulang ke rumah Cinta aja? Di sana kan ada nyokap lo yang udah nungguin lo. Dia pasti khawatir sama keadaan lo. Nggak mudah buat saya untuk menerima semua ini. Ya Allah, tolong lindungilah Cinta. Pertemukanlah saya sama Cinta. Saya begitu mencintai dia dan saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya tahu Rashya udah ingat semasa ini. Tapi takdir mengatakan yang lain.